Halo sahabat bahasa, hari ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke Summarecon Digital Center atau SDC Serpong. Nah, di SDC nanti saya ingin berjalan-jalan santai sambil menanyakan ke orang-orang di sana tentang pengetahuan bahasa Indonesia. Kira-kira seperti apa ya hasilnya? Yuk kita lihat. Pak Andreas, apa bahasa Indonesianya drive-thru? Drive-thru. Kok oh, kurang tahu dah. Pesan mager. Apa enggak tahu nih, pernah dengar cuma lupa. Kalau bahasa Indonesia enggak ngerti sih, kalau ngertiinnya mungkin bisa sih, Mbak. Apa artinya? Pesan tapi enggak usah masuk, guys. Istilahnya pesan secara cepat lah. Ya pesanan makanan enggak usah lah. Yang betul bahasa Indonesianya drive-thru adalah lantatur. Lantatur itu singkatan dari layanan tanpa turun. Oh gitu. Iya. Ya. Apa bahasa Indonesianya snack? Snack, ciki. Ciki. Makanan ringan. Kurang tepat, Kak. Aduh, apa ya? Snack. Ciki kan? Bukan. Bukan. Jadi snack itu bahasa Indonesianya adalah kudapan. Kudapan. Apa bahasa Indonesianya benda di belakang Kakak itu? Hand sanitizer. Ya, yang di belakang itu. Bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya hand sanitizer? Kurang tahu kayak gimana kalau. Jadi hand sanitizer itu bahasa Indonesianya adalah penyanitasi tangan. Yang terakhir nih Kak, apa bahasa Indonesianya power bank? Power bank. Apa ya? Tempat ngecas. Apa ya? Jadi kalau ya, Kak, jadi power bank itu bahasa Indonesianya adalah bank daya. Oh, bank daya. Iya. Bank daya. Scan itu bahasa Indonesianya apa? Kurang tahu itu. Scan itu biasanya sih menghubungkan ya. Kalau menurut saya. Scan itu bahasa Indonesianya adalah pindai. Pindai. Iya. Scan itu bahasa Indonesianya adalah pindai. Oh, pindai ya? Iya. Oh, iya. Bahasa Indonesianya vending machine. Ya, tempat pembelanjaan gitu ya. Oke. Jadi kurang tepat, Kak. Tepat ya. Jadi bahasa Indonesianya vending machine itu adalah mesin penjual otomatis. Wah, bagaimana sahabat bahasa? Kalian juga jadi lebih tahu kan beberapa padanan kata dalam bahasa Indonesia tadi? Oleh karena itu, mulai dari sekarang, ayo utamakan penggunaan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.